dan juga tentunya selamat datang dalam acara launching mini album Risti Tagor Ketika Rindu. Tepuk tangan yang meriah boleh. Terima kasih banyak Ibu Risti Tagor. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Happy banget yang pasti. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi kalau bukan atas kehendak Allah. Begitu juga pelaksananya hari ini. Selamat datang Mama dan juga saudara-saudara tersayang, tante, kakak semua, lalu juga para tamu undangan yang saya hormati. Masya Allah, di sini juga ada tim dari My Music dan juga dari tim Social Oka. Tapi akhirnya sih puas banget sih hasilnya juga pas jadi album tuh didengerin juga ternyata maksudnya nyambung gitu dan sewarna gitu sih. Jadi cukup puas dan apa ya? Ya sebuah hadiah Ramadan aja sih ya buat orang, buat semuanya yang mau dengar lagu Ramadan, salah satunya bisa ke playlist di album Ketika Rindu ini. Ya, direncanakan jadi mini album gitu kan ya. Awalnya maunya sih single religi. Rindu Suara Azan itu sendiri kita buat di tanggal 12 Maret. Lalu sempat ngobrol, diskusi kan sama Mas Ade ini. Tapi ada dua lagu yang kemarin kan masih Mama itu kita rilis di Hari Ibu. Di Desember, jadi dirilis tapi hanya di YouTube saja. Jadi belum ada di platform musik manapun gitu kan. Dan sayang karena ternyata setelah lagu Mama itu rilis, setiap aku nyanyiin off air tuh ibu pada nangis dengan lagu itu. Karena memang juga itu ibu. Ya, Mas Dimas juga ya sama Mas, ya. Padahal ya. Bukan ibu-ibu itu. Padahal bukan ibu-ibu, tapi berarti Mas Dimas sayang banget sama Mama. Betul karena sekali. Memang lagu ini tuh sangat mewakilkan sekali rasa cinta anak dan ibunya gitu kan ya. Banyak banget surprise di sini. Pokoknya thank you banget buat semuanya. Bye-bye.